musuh yang tak dapat dikalahkan. Selama napasmu masih berhembus, teruslah tetap berusaha. Menang ataupun kalah bukanlah ukuran, tapi seberapa besar usahamu, itulah nilai utamanya. Halo, nama saya Nabila Safsakila. Dahulu tak terpikirkan bagi saya untuk berolahraga. Dengan penyakit asma yang saya derita, membuat ruang gerak saya lebih terbatas. Namun, pada satu masa, om saya yang merupakan seorang pengelola klub futsal membujuk saya untuk mencoba. Sepatu dan seragam sudah dibelikan, sehingga saya dengan terpaksa mengikuti keinginannya bergabung dengan klub futsal. Di masa tersebut, tak hanya asma yang membuat saya rendah diri, namun masih sedikit perempuan yang ikut dalam klub, sehingga tujuan saya saat itu hanyalah untuk berolahraga dan bisa mengurangi intensitas asma. Awalnya semua terasa berat. Dahulu saya hanya bisa bermain futsal selama 2 menit saja. Setelah itu harus digantikan karena sesak rasanya. Saat pemanasan berlari pun saya harus sekuat tenaga mengatur napas. Namun saya tidak menyerah, saya coba lagi dan lagi. Secara bertahap, pelatihan ditingkatkan, sehingga pada akhirnya tubuh saya dapat beradaptasi dengan olahraga ini. Kini berbagai prestasi telah saya raih. Saya bisa menjadi pemain tim Porda Kota Bekasi dan menempati posisi kapten. Begitulah dengan bidang pendidikan. Saya mendapatkan beasiswa sebagai atlet futsal. Saya bisa memasuki sekolah unggulan melalui jalur prestasi. Futsal memberikan banyak dampak positif dalam hidup saya, termaksud adanya uang pembinaan dari perintah daerah. Sejujurnya dikarenakan faktor ekonomi, ayah dan ibu tidak bisa memberikan support secara langsung. Baik saat saya berlatih maupun bertanding, mereka hanya bisa melihatnya melalui YouTube yang diperhatikan oleh Omian. Sebisa mungkin saya pintar untuk membagi waktu antar sekolah dan latihan di 2 lokasi, Barat School dan Porda Bekasi. Tak ada waktu untuk lengah, berlatih dan konsisten dan tak kenal lelah, hingga suatu saat nanti saya bisa mewujudkan mimpi untuk masuk ke tim nasional futsal. Aku sejak dari umur 10 tahun. Itu awalnya aku diajak sama Omian, dipaksa buat ikut futsal. Aku sebenarnya tuh gak mau, tapi diajak tuh sama Omian dipaksa, ayo udah ikut latihan gitu. Pasti gak ada ceweknya kan gitu. Ada, makanya ikut dulu, jangan diajak ke gak mau gitu. Awalnya pengen aja gitu, ada dari keluarga itu futsal gitu. Pengen ciptakan aja gitu. Awalnya dia gak mau, nangis. Itu terus dia juga punya penyakit asma, orang tuanya juga ngelarang awalnya gitu. Tapi tetap saya bawa, saya latih pelan-pelan, gimana kesulitannya. Saya juga kayak neliti gitu, gimana sih caranya nangani atlet yang udah punya bawaan penyakit, terusnya perempuan gitu. Dia bilang, ayo Nabila, no ada murid. Om Dian juga gemuk, terus dia sama sesak juga gitu. Dia sekarang lama-lama itu enggak, asmanya berkurang gitu. Makanya coba bisa enggak kamu gitu. Dan di situ pada zaman itu cewek itu enggak ada yang suka futsal. Makanya dari Nabila ini saya pengen ciptain Nabila-Nabila yang lain gitu biar suka sama futsal gitu. Untuk mengajak anak-anak cewek itu ke futsal itu agak susah bang. Karena kan pantangannya dari keluarga, lingkungan, masa ya cewek main futsal sih gitu. Pertama dia tahu dia main futsal,
ngelarang sih emang awalnya. Emang kita nggak boleh, awalnya emang nggak boleh soalnya dia punya kayak itu penyakit, kita asma, kayak saya gitu. Responnya sebenarnya sih marah ya, soalnya bapak nggak tahu gitu anaknya futsal udah sejauh ini gitu. Terus marahnya karena ngapain ngambilnya futsal gitu, kan ada yang lain gitu. Pengen sih dia apa, kegiatan yang lain lah gitu, jangan futsal. Awalnya sih emang ngelarang terus, sama ibunya juga sering cekcok gitu kan, bilang kalau mau latihan dia sembunyi, ntar tahu-tahu udah pulang latihan, ntar ngumpet-ngumpet pulangnya kalau saya tidur baru pulang, kayak gitu aja. Pas tahu ya saya juga belum apa, belum percaya kalau dia kok bisa gitu dia main bola, jangan-jangan punya penyakit gitu kan. Tapi lama-lama penyakit itu udah jarang-jarang kamu gitu. Aku juga kan punya penyakit asma, jadi biar hilang juga. Terus karena kan futsal itu kan olahraga gitu ya, jadi biar sekalian gitu, sekalian ngilangin asma aku. Sekarang alhamdulillah asma aku tuh udah jarang kambuh. Kayak kalau kambuh juga itu karena kecapean banget abis latihan. Sekolah Futsal Baret itu salah satu komunitas sekolah futsal yang saya dirikan 2012, dari 2012 tanggal 23 Oktober. Tujuannya agar pemuda-pemuda punya kegiatan yang positif, terusnya berprestasi juga. Yang tadinya saya juga merasa nggak suka futsal jadi mendalami gitu, sampai ikut ke lisensi, belajar gimana caranya melatih dengan metode yang benar. Yang pertama itu masalah kayak equipment, terusnya komitmennya atlet, kayak dukungan dari orang tua, terusnya jamnya. Kita kan gimana caranya menyeimbangi pendidikannya dengan prestasinya gitu. Kayak gitu, itu sih yang paling sulit buat pelatih, kayak dukungan dari orang tua. Yang tak dapat dikalahkan. Selama napasmu masih berhembus, teruslah tetap berusaha. Menang ataupun kalah bukanlah ukuran, tapi seberapa besar usahamu, itulah nilai utamanya. Pertama kali aku masuk Porda itu awalnya aku Amomien diajak gitu sama temen aku. Kalau nggak salah waktu itu aku uji coba, kebesokannya aku disuruh latihan lagi, disuruh latihan itu seminggu kalau nggak salah. Abis latihan tuh diumumin kan, itu diumumin siapa aja yang masih di situ. Ya aku lolos sama dia berdua juga, aku sama temen aku lolos berdua. Anterin dia dua kali ke KONI, ke Porda, baru saya percaya. Teman-teman udah suka bilangin si kakaknya, ada sih bangga sih ada, cuman kok bisa gitu aja, cuman kaget aja kok bisa gitu. Ya bangga lah, namanya anak ada prestasi kan, beda dari yang lain berarti kan. Terus ya harapannya ya begitu, anak pengen ada prestasi apa aja itu saya mah ngedukung aja, walaupun apapun itu. Terserah sekarang mau latihan bola silahkan, cuman jangan sampai sekolah amburadul sebenarnya itu acak-acakan, ntar gara-gara latihan sekolah apa jadi nggak naik kelas lah, malah malas. Udah cuma itu doang saya bilangin. Jadi dikasih solusi nih sama gurunya, dipanggil Nabila
sasarannya. Jadi kalau latihan, datang ke tempat latihan, nyampe bikin video, kalau nggak foto kirimin ke Pak Heri BK itu. Nah, terus kalau setelah latihan, latihan kan jam 10. Nah, selesai latihan, balik lagi ke sekolah. Kami sangat mensupport dan karena ini juga sesuai prinsip dalam kurikulum Merdeka, bahwa anak itu saat ini harus memang bisa mengembangkan potensi dalam dirinya. Jadi bukan hanya di bidang akademik, di bidang non-akademik pun harus memang dikembangkan. Jadi tidak terpacu hanya di bidang akademik saja untuk di kurikulum Merdeka ini. Di antaranya seperti Nabila. Jadi saat dia akan latihan kami beri dispensasi. Kemudian juga untuk guru-gurunya kami sudah mensosialisasikan. Semua di sini harus mensupport untuk anak-anak yang berprestasi, di antaranya Nabila, seperti itu. Jadwal latihannya kita 2 jam. Itu maksimal, minimalnya 1 jam setengah. Maksimal seminggu 4 kali, minimal 3 kali atau 2 kali. Itu jadwal latihan atlet di futsal. Kan aku latihan itu setiap hari, sekarang kan udah diubah lagi tuh latihannya, setiap hari Selasa, Kamis sama Jumat. Nah itu tuh setiap hari Selasa itu aku tuh sekolah dulu, sekolah nanti siangnya aku latihan, karena kalau hari Selasa itu latihannya siang dari jam 1 sampai jam 3, ntar jam 3 itu aku pulang. Dia main 2 menit minta ganti karena mungkin keterbatasan fisiknya gitu, gak sanggup gitu. Nah tapi sejalan kita paksa sedikit-sedikit, gak terlalu paksa ya karena kan bahaya juga ya. Itu kita tanpa tabung oksigen, tanpa perlengkapan dan persiapan emang ini, tapi yang modal bismillah aja lah gitu. Kan biasanya kan kita mempersiapkan, kalau udah tahu atlet kita seperti itu kita ini. Iya, sempat kesusahan. Tapi pas kelama-lamaan mah ya udah biasa. Mungkin kalau misalkan lagi ngap nih aku cari udara gitu keluar atau enggak di jendela-jendela ngambil udara. Tanding kan dikasih apa ya, uap gitu. Iya kayak gitu, aku sih nggak mau, nggak suka aja gitu. Jadinya aku ke jendela gitu ngambil udara di situ. Kalau capek mah pasti semua orang ya, kalau digituin pasti capek banget. Tapi ya udah, orang jalannya kayak gitu ya, dijalanin aja. Dari SMP kelas 3 nih sampai sekarang lulus, dia udah nggak pernah gitu. Kayak dulu kan parah, sampai dibawa ke rumah sakit. Dia diuap gitu mas, diuap. Sekarang udah nggak pernah sama sekali. Semenjak inilah ikut apa namanya, sering latihan futsal. Pokoknya apa, sore latihan, sering diajak lari, olahraga sama omnya. Jadi pelan-pelan sembuh kan. Tadi saya nggak percaya, kalau asma sih katanya nggak bisa sembuh kan katanya. Emang saya juga sama kan. Emang nggak bisa sembuh. Setelah kata penyakit keturunan, takutnya itu aja. Tapi ke anak saya bisa gitu. Ya udahlah, kalau sehat buat dia ya, apa yang kenapa saya larang kan? Ada yang atletnya bagus banget, tapi kurang dukungan dari orang tua. Itu harus debat, harus kayak kompromi dulu gimana nih anak biar dapat dukungan gitu. Terus faktor materi atlet dan banyak banget. Yang di tempat saya itu kayak contohnya anak yang yatim piatu. Terus saya gimana nih biar kadang-kadang dari uang pribadi saya juga keluar gitu. Kan Omian yang ngasih semua. Dari sepatu, baju, kos kaki, deker, itu Omian semua yang ngasih. Awalnya kan aku kan gak mau ya. Terus sama Omian aku ngomongnya kayak gini. Gak, kan gak ada sepatunya, terus bajunya juga gak ada, kos kaki juga gak ada. Terus aku ngomong kayak gitu, Kak Tomian, udah gak usah mikirin itu. Itu semua udah ada, jadi tinggal main aja gitu. Kan sepatu futsal mahal, terus kayak deker itu dia apa sih mau beli ini. Paling dia kos kaki doang pernah waktu itu minta sekali. Mantar. Uangnya buat beli sepatu ya gitu, kalau dapat itu gitu. Terus kata saya, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting udah buat keperluan dia, udah alhamdulillah. Kita mah tinggal nambah-nambahin aja gitu. Kalau saya mah, ya saya bela-belain sih, ya. Tapi kalau
biasanya kalau mau pergi keluar kota tuh dapat dari ini sih dananya, dari apa sih timnya ya kan. Kalau masalah makan, terus ongkos, nah paling dia dibekelin buat jajan aja dari saya, gitu aja sih. Pertama dia dapat piala itu, jangan ngasih tahu sih bukan dianya, omnya. Bangga juga sih, apa bangga bilang, emang dia sama saya enggak terus terang. Paling terus terangnya ke ibunya, baru ibunya ngomong ke saya, nih ah nih, yang tadinya lo omelin mulu anak nih. Sekarang tuh ada prestasinya, dapat hadiah dari piagam, dari sekolah, dari sekolahan, dibanggain, dari apa timnya juga dibanggain. Yang tak dapat dikalahkan. Selama napasmu masih berhembus, teruslah tetap berusaha. Menang ataupun kalah bukanlah ukuran, tapi seberapa besar usahamu, itulah nilai utamanya. Awalnya dia pun nggak masuk Porda. Saya ngajak, saya nawarin diri, saya punya ponakan, bisa nggak buat trial aja gitu. Saya nggak tujuannya minta si Nabila itu diterima nih sama tim Porda itu Kota Bekasi. Gimana? Ya udah nggak apa-apa, datengin aja. Karena Nabila pun muda, dia masih SMP kelas 1 kalau nggak salah. 2006, yang lainnya pekerja universitas. Maksimal 2000, sedangkan Nabila umurnya 2006, masih sekitar 14 tahunan. Nah akhirnya sejalannya waktu ternyata dia punya potensi, walaupun mainnya sebentar kayak 2 menit, tapi gimana caranya saya ngelatih dia bisa diterima sama yang di sana gitu. Nah setelah itu baru diambil sama Andri Vesesa, salah satu pelatih timnas yang menangin juara Asia, tingkat Asia. Di Porda itu kan mereka punya tim intinya, punya lapisan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, Nabila ini kedua, kalau nggak salah saya lihat. Dia angkor. Tadi dia punya posisi, kalau di pusat. Sebenarnya sukanya badminton, tapi karena dipaksa jadi ya udah terus nyampe Porda. Kalau berhenti kan sayang. Nama Nabila, saya lihat potensial di dia. Yang pertama adalah dia pemain yang punya kaki yang sangat baik untuk passing. Dia punya motivasi juga yang baik dalam hal duel. Cuman ada satu permasalahan, dia tidak kuat untuk bermain lama. Ya, ini chance saya untuk bagaimana membuat pemain ini lebih lama di lapangan. Karena saya butuh pemain yang memang punya kapasiti lebih lama di dalam lapangan. Dan yang terakhir adalah dia pemain muda, satu dari 6 pemain yang saya bawa di Kota Bekasi. Sehingga dia masih bisa main Porda lagi 4 tahun lagi depan. Waktu itu aku sepatu beli sendiri. Dapat dari sana, terus aku beli itu sepatu pas aku ulang tahun itu. Pas banget hari aku ulang tahun aku beli sepatu. Kayak waktu itu aku gajian kan, aku kasih ke keluarga aku. Jadi aku cuma megang setengahnya doang. Kemarin juga kan dia udah cerita, Ma, beliin sepatu futsal apa kan gitu. Nabila ini sepatu futsal udah robek kan. Ini kan mau dapat dari Porda, nanti kan ini dipakainya nanti kalau mau ada tanding. Atau buat latihan, ini buat cadangan buat latihan aja. Takutnya ntar kalau ada liga, sepatunya nggak ada cadangan kalau udah rusak. Ya udah nanti kalau udah punya duit dah Bapak, gituin.
Kalau ngasih hadiah yang gede-gede kan kita nggak ada. Gimana kalau kita ajak keluar, kita ajak makan. Kayaknya ngajak makan keluar. Pengen janjian sama tetenya. Nih, Bel, si Nabila nih juara. Mau nggak? Yuk kita kasih hadiah. Paling omnya udah yang ngasih. Kalau kita mah nggak pernah apa namanya, nggak pernah cerita. Biarpun ya udah bener, udah punya prestasi dari futsal. Cuma nama saya masih belum, masih takut gitu om, masih takut aja. Pengen banget gitu nonton dia gitu. Ngapain sepenggang melalui HP atau lain ini, pengen langsung gitu, kepengen. Pengen apa, pernah gak sama mamanya bilang, pengen banget lah melihat si Nabila gitu, langsung nonton langsung. Cuma gak ngeliat dari HP, ngeliat dari YouTube, pengen langsung dia. Langsung saya nyaksiin, dampingin gitu. Tapi dia kalau main futsal sih selalu semangat. Walaupun dia nggak mau, tapi kalau giliran pas latihan selalu semangat. Pernah tuh saya bilang sama Nabila, Nabila, emang kamu kalau berhenti di atlet gimana gitu kan? Terus kata dia, sayang mah gitu kan. Kan udah capek-capek jauh-jauh udah sampai sini masa berhenti sih gitu. Pernah juga itu yang waktu mau tani ke Bandung itu dia habis sakit. Tapi saya salut bener sama Nabila. Mau berangkat banget, 3 hari itu dia sakit. Sakitnya sampai gak bisa napas, sampai hidungnya mampet. Tapi gak saya bawa ke dokter. Saya cuman kasih itu obat bapaknya. Sama apa ya, daun saga apa gitu. Pas udah 3 hari, pas yang hari H-nya itu, tiba-tiba pas udah saya habis kerokin tuh ya malamnya, habis besoknya, alhamdulillah bisa berangkat. Tapi dia masih keadaan masih sesek tuh. Tapi alhamdulillah sampai sono dia bisa main sih. Aku ngambil bolanya salah, terus kaki aku kepelitek gitu, nekuk, terus ya akhirnya cedera itu engkel. Aku udah dua-duanya itu engkel, kanan kiri aku udah pernah. Itu sebulan sempat aku nggak latihan karena dia sakit. Ya khawatir. Semua tuh pasti ada risikonya gitu. Ya siap nggak siap lah. Mau dibawa ke rumah sakit kan, pertama nggak pakai duit, saya bilang gitu. Paling bawa ke tukang urut, bawa apa yang omnya ada yang ngajak. Jalan memang dia keselio, nggak parah gitu. Paling bengkak-bengkak doang. Nabila main futsal tuh nggak buat selamanya, kata begitu. Cuman bapak, sampai sekian umur 30, 35 kan udah stop ya. Lagi nanti kamu bakalan punya suami. Kalau udah punya suami, apa suami mengizinin masih main bola? Ya itulah kendalanya, itu aja saya yang masih kepikiran itu Pak. Ya pengennya kerja, biar jadi apa misalkan manajer lah. Makanya ngambil jurusan sekolahnya akuntansi. Pengen biar sukses aja lah, biar bisa hidup enak gitu, nggak kayak saya. Motivasi aku sih ya pasti kan ngebanggain orang tua, terus sama menjadi pemain profesional. Prinsip aku ya semangat, terus jalanin, jangan mikirin orang lain mau ngomong apa aja itu istirah, percaya sama diri sendiri, ya itu. Yang saya harapkan adalah mereka bisa jadi profesional, mereka bisa mulai dengan event yang namanya Liga Nusantara, lalu mereka bisa ikut Liga Pro, bahkan saya berharap mereka bisa ke tim nasional kelak. Dan saya harapkan dalam 2 tahun ini mereka bisa lebih baik lagi, bisa meraih mimpi mereka juga. Saya sih nggak berharap banyak, yang penting ke depannya dia cerah lah masa depannya. Saya emang gak ngarepin apa-apa. Yang penting dia jangan kayak orang tuanya aja. Masa depannya ke depan lebih bagus aja dari saya, gitu aja. Harapan saya sih ya pengennya Nabila terus bikin bangga lagi terus-terus gitu kan. Harapannya kalau bisa ya sampai kepilih timnas gitu. Ya harapannya orang tua sih pengennya anaknya sukses lah. Semua orang tua pasti begitu kan. Harapan untuk Nabila, saya berharap Nabila jadi seorang atlet yang berprestasi, ngebanggain orang tuanya, sampai ke tingkat timnas atau dunia sih.